salah satu yang harus kita lakukan adalah mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Yang kedua, segala usaha dan upaya kita semua kaitan secara manajerial maupun operasional adalah juga untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Yang kita lakukan dengan membangun berbagai infrastruktur adalah juga untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan kita semua berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang lalu lintas angkutan jalan. Kita semua harus berjuang untuk mengembangkan algoritma road safety, indeks road safety, dan kita juga membangun smart management serta smart operation. Karena mau tidak mau, aman, selamat, tertib, dan lancar, secara manajerial, secara operasional kita harus siapkan. Dan kita juga perlu membuat suatu grand strategi, apa atau bagaimana menangani lalu lintas ini, dan kita juga terutama pada kecelakaan-kecelakaan yang menonjol, kita ada ruang pembelajaran, ruang riset, dan kita sedang berjuang membangun laboratorium road safety. Mudah-mudahan kita semua penuh semangat untuk belajar, untuk mencari solusi-solusi, karena ini perjuangan kita bagi kemanusiaan. Inilah tanggung jawab kita secara moral yang harus kita bangun, yang harus kita bangkitkan atas dasar kesadaran.